Masih dengan proyek restorasi Estre Grand Bulus tahun 91. Setelah dilakukan pembongkaran motor, lanjut dengan mendata list spare part yang akan dipakai pada Estre Grand Bulus ini. Pada motor ini, 70% spare part kami beli baru, mengingat kondisi bahan motor yang sudah hancur. Selebihnya di-repair dan di-repaint ulang. Semua kebutuhan spare part untuk restorasi motor ini sudah kami buatkan listnya untuk memudahkan dalam mengorganisasikan kebutuhan part pada pekerjaan restorasi Estre ini. Mari kita lihat apa saja spare part yang dibutuhkan. 1. Batok depan. 2. Batok belakang. 3. Speedometer. 4. Mika speedometer. 5. Tali speedometer. 6. Handle rem. 7. Saklar. 8. Spion. 9. Hand grip. 10. Lampu sein depan. 11. Lampu depan. 12. Tali gas. 13. Dada depan. 14. Leg sail. 15. Spakbor depan bagian A. 16. Spakbor depan bagian B. 17. Tali rem depan. 18. Gigi nanas. 19. Sayap depan. 20. Busa jok. 21. Kulit jok. 22. Kunci kontak. 23. Kunci setang. 24. Tempat plat nomor. 25. Rak sayur depan. 26. Mata kucing. 27. Keranjang tengah. 28. Behel belakang bulus. 29.
Bodi belakang bulus. Ke-30, stiker bodi Astrea. Ke-31, tutup baterai. Ke-32, lampu stop. Ke-33, Mika stop tambah sein. Ke-34, spakbor belakang. Ke-35, tahanan lumpur. Ke-36, tuas rem belakang. Ke-37, tuas gigi. Ke-38, karat bar step. Ke-39, karat post step belakang. Ke-40, standar 1. Ke-42, standar 2. Ke-43, per standar 1 plus per standar 2 tambah bulan-bulan. Ke-44, tutup rantai. Ke-45, shock breaker belakang. Ke-46, karat rantai. Ke-47, kabel body. Ke-48, stiker pelengkap. Ke-49, karet nap gigi tarik. Ke-50, gigi tarik. Ke-51, knalpot. Ke-52, flasher sein. Ke-53, tutup kir depan. Ke-54, otomatis tita. Ke-55, peting lampu depan. Ke-56, bola lampu depan LED. Ke-57, rantai. Ke-58, velg depan dan belakang plus jari-jari. Ke-59, band depan dan belakang. Ke-60, kampas rem depan dan belakang. Ke-61, sendok rem depan dan belakang. Ke-62, lidi rem. Itulah checklist kebutuhan spare part untuk restorasi Astrea Grand. Bisa spare part yang baru, bisa juga yang bekas dengan kondisi bagus. Sedapat mungkin menggunakan spare part yang original, tapi tergantung budget juga.
Semoga bisa jadi masukan bagi kamu yang ingin restorasi Astrea Grand sendiri. Plus minus menyesuaikan dengan kondisi motor bahan yang akan kamu kerjakan. Jangan lupa like dan subscribe ya!